dapat petunjuk kalau di daerah sini ini ada banyak peninggalan-peninggalan sejarah. Akhirnya saya coba gali. Warga Desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo dikejutkan dengan penemuan struktur bangunan yang diduga peninggalan zaman kerajaan kuno. Struktur bangunan tersebut ditemukan di areal persawahan milik salah satu warga yang masih aktif. Penemuan ini bermula dari salah seorang warga bernama Lukman yang mendapat pesan spiritual untuk menggali bangunan peninggalan kerajaan Jenggala. Ini kan dapat petunjuk kalau di daerah sini ini ada banyak peninggalan-peninggalan sejarah. Akhirnya saya coba gali dengan spiritual, akhirnya saya dapat petunjuk, diperlihatkan ada linggo. Yang saya nggak tahu kalau itu linggo, tapi setelah saya telusuri ternyata itu memang batu asli. Akhirnya saya dapat petunjuk lagi, batu bata. Akhirnya ada informasi dari warga, saya akhirnya dikasih tahu bahwa di sebuah sawah. Waktu penggaliannya pun tidak sembarangan. Bersama dengan beberapa personil dari Banser, Lukman mulai menggali situs tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021. Di lokasi tersebut, struktur bangunan yang ditemukan tersusun dari batu bata berukuran jumbo. Ketebalannya diperkirakan 10 cm, panjangnya 40 cm, dengan lebar 20 cm. Tidak ada bekas semen yang digunakan untuk merekatkan satu persatu batu bata tersebut. Lukman dan kawan-kawan hanya mampu menggali sepanjang kurang lebih 5 meter saja. Sebagai warga yang peduli dengan cagar budaya, Lukman berharap pihak berwenang segera mengamankan lokasi penemuan tersebut. Ia khawatir, setelah penemuan ini viral, akan ada banyak masyarakat yang datang ke lokasi. Karena bisa jadi ada niat yang jahat mengambil salah satu bagian dari struktur bangunan ini. Nah, ini saya langsung lapor ke daerah, ke kepala desa, terutama ke RW setempat, warga-warga setempat, untuk menindaklanjuti kepada pemerintahan ataupun arkeolog-arkeolog. Karena kita cuma hanya sebatas menunjukkan, nanti dari ini memang ini situs sejarah, maka sudah saya pasrahkan lagi kepada balai desa. Penemuan situs di dekat Bandara Juanda ini masih menunggu kajian dari petugas yang berwenang. Terkait apakah ini benar peninggalan kerajaan Jenggala, pemerintah desa masih menunggu tim ahli dari Pemkab Sidoarjo untuk menelitinya.